أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك أي نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل نُقْدَةً من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين Kata al-Musniful Rabbahum Taala, "Dan nafgana Bihi bi'ulumihi wa amadana b'asrarih, dan anwarih, fi Amin." Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam. Lain mana arti asyaposiro? Anahu yang kelakuan Iku sahu tensalini salini, apabagdu syara Nabi yinas tengai syari'ate Nabi kita Muhammad bi kelawan setengah syarak al akhori kang meneh kama nusikha kaya lae wis nasah uta salini apa wujubu kauni iddatil mar'ati wajib ana ni wong wadon Al mutawaffa kang seto anha ninggalake mar'ah sopo zaujuha bojo mar'ah ono iku sanatan setahun disalini bi bi kauniha kelawan wajib yang iddah ono iku arba'ata asyurin papat piro piro sasi piro piro bulan wa asyron lan tambah sepuluh wala naqdo lan ora onum bata lagi ku maujud fi dhalika ing dalem mengkono mengkono nasah ora onum wa lan wajib dan ketahuilah sesungguhnya ada sebagian daripada syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinasah, yang disalin ketetapan hukumnya dengan syariat sebagian syariat yang lain, baik itu nasah dari al-quran, nashul quran bil quran, nashul quran bil hadith, nashul hadith bil quran, nashul hadith, hadith bil hadith, itu sebagaimana contohnya nasah hukum masa iddah masa tenggang masa iddahnya seorang perempuan ketika ditinggal mati atau tinggal meninggal suaminya wafat pertama-tama ditetapkan masa iddahnya adalah setahun kemudian dinasah hukum tersebut disalin dengan ketetapan yang baru yakni 4 bulan 10 hari dan ini bukanlah membatalkan atau bukanlah sebuah cacat atau kerusakan waajib bulan wajib aidon halimali ala kulli mukallafin ing atas saben saben wong mukallaf Min dzakareen saking lanang wa ungsa lan wadon. Apa ayya'rifa yanto mangerteni ngaweruhi sapa kullu mukallaf ar-rusula ing pira-pira rasul utawa utusan. Al-madzkurata kang tenturake fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Tafsilan kelawan rinci. wa yusaddiqan wajib yantum bendaraki sapa kullu mukallaf bihim kelawan ar-rusul al-madhkurah fil Qur'an tafsilan kelawan rinci wa amma ghairuhum lan anapun utawi liyane ar-rusul al-madhkurah Iku fayajibu jibu al iman nungi mana kebihim kelawan rohiruhum, ijemalan kelawan kemblengan. Lakin nakola tetapi nukil sopa satu as -sa imam asatu. -sa fi syarh al yang dalam kitab syarah al maqasid. Nukil annahu yang kelakuan Iku yakfi cukup apa al ijmalu kemblengan. lakin nahu tetapi ni asa'tu iku lam yutba ora kenoten anut sapa asa'tu ora di anut sapa asa'tu wa nadzamaha lan nadzamake ing rusul sapa ba'dhum setengah ulama dan diwajibkan juga bagi setiap mukallaf baik laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui utusan atau rusul para rasulnya Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci satu persatu wajib pula untuk membenarkan kerasulan mereka secara satu persatu terperinci. Amma ghairuhum imanu bihim. Adapun yang selain mereka yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka hanya seket wajib beban kewajibannya adalah sekedar bukan sekedar ya. Tapi wajib mengimani mereka secara global saja. Lakin fi yakfi Menurut Imam asa'du Di dalam kita menukil di dalam kitab asyaril Syah, syarhil maqasid Menyatakan sesungguhnya cukup ijemal saja Yang penting tahu kalau di dalam Al-Quran Disebut para rasulnya Allah ada 25 tidak dihafal satu persatu tidak tahu satu persatunya tetapi pendapat ini tidak bisa kutipan ini tidak bisa diikuti wanadzumaha sebagian ulama kita menazamkan tentang kewajiban ini tentang para rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an faqala qala munkunuli dawu subbu ba'duhum dawuh ing khatmun 'ala kulli taklifi ma'rifatun bi ala atafsil liqad 'ulimu khatmun iku wajib 'ala kulli taklifi ala kulidit taklif yang atas sisa bensap penuangkang duheni peperten utawamu kalaf ma'rifatun utawi ngawerwi warwi biambia'a kelawan pira piro nabi alat tafsili yang atas si perinci kuda'ulimu kang temen-temen kina warwan utaw ten warwi sopo fitil kahud ing dalam ayat watil kahud jatuna atainaha ibrohima itu ya minhum tengah seking ambia sama niatun walu wolu mimba di ashrin saking sausi sepuluh dalapan belas waya bekalan isih keri sopo sebaatun pitu Wahumu tawi wahumu tawi sabah iku idrisu nabi idris hudun nuli nabi hud suaibun nuli nabi suaib solehun nuli nabi soleh wakadalan koyo iki idris hud atau koyo iki lah matkur wakadhalan iku kayae kelamar dhukor dulki futawi nabi dulki atam nuli nabi atam bil mukhtari kelawan nabi Muhammad kang pinilih kad khotimun teman-teman den pungkasis sopo ambiya intaha wis rampung nopo dawuhe kiye Para rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya, yang wajib diketahui bagi setiap mukallaf baik laki-laki maupun perempuan diketahui wajib secara terperinci ya. telah dinazamkan oleh sebagian ulama kita hadzmun ala kulli ditaklifi ma'rifatun wajib bagi setiap mukallaf untuk tahu bi'ambiya atau mengenal bi'ambiya ala tafsili qad aulumu mengenal para nabi-nabi secara terperinci yakni nabi-nabi yang telah masyhur telah diketahui fitilka hujjatuna di dalam ayat watilka hujjatuna nggih surat al-an'am nggih ayat 83 sampai 86 Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim Minhum samaniyatun min ba'di asyrin Di antara mereka ada 18 Yang sudah disebutkan di dalam ayat tersebut Waya beqas sabatun dan sisanya ada tujuh mereka adalah Idris, Hud, Su'aib, Sholih Kifli, Adam kemudian ditutup dengan Nabi kita Muhammad nabi yang terpilih. Allahu a'lam bis mungkin-mungkin manfaat. Nyuh ngagunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astauzi'uka ma tanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal 'alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله